Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sehat? Okey, Alhamdulillah. Okey, Syafiq, kedatangan hari ini? 20? Okey, 20. Wah, datang hari ini 20/20. Okey. Hari ini kita akan masuk topik baru. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada kamu semua gambar ini. Nampak? Yang belakang nampak? Okey. Ini adalah gambar rumah. Betul? Apa kaitan tajuk kita dengan rumah? Ha, okey. Saya nak tanya kamu semua. Nanti lepas SPM, kamu akan bekerja dan mesti nak mencari rumah sendiri. Betul tak? Betul. Okey. Kamu ada tak rumah idaman? Ha, rumah idaman kamu. Mesti kamu ada kan? Okey. Boleh tak kamu kongsi dengan saya rumah idaman kamu? Siapa nak jawab? Kamu? Rumah teres. Okey. Rumah teres. Okey. Kamu? Rumah banglo. Wow. Okey. Lagi? Kondominium. Okey. Lagi? Rumah batu. Okeylah. Okey. Sebut pasal rumah. Mungkin kamu semua nak duduk kondominium, duduk rumah teres, rumah banglo. Mesti ada macam ciri-ciri atau faktor yang perlu ada di setiap perumahan tu. Ha, apa ciri yang kamu ada untuk sebuah perumahan? Ha. Siapa nak tolong jawab? Kamu ada point tak? Ha. Siapa nak? Okey. Siti? Keselamatan. Okey, keselamatan. Lagi, apa lagi kena ada dekat rumah kamu tu, perumahan? Apa lagi? Selesa. Okey, rumah mesti selesa. Okey, lagi? Cantik. Okey, boleh terima? Cantik, manis. Okey, lagi apa? Kejiranan. Okey, jiran, kejiranan. Okey. Good. Okey, apa lagi? Perlindungan. Oh, okey. Okey. Okey, apa lagi? Perumahan. Kawasan perumahan. Kemudahan. Good. Okey. Okey. Setiap ciri-ciri yang kamu sebut ni membawa kepada topik kita hari ini, iaitu pengurusan tempat kediaman.